jelaske. Jelaske. Sendang iki kene biyen anu tengere wis ringin, ning wis abruk. Wis mati. Ini sedang terujukan dulu pada pohon ringinnya sama, sama patungnya sudah pada punah hilang dicuri, cuma sisa satu bagian dengkulnya Ganesha yang ada di sana itu dibawa sama Mas Nawir. Dengkul durbo wis didatar BPCB wis. Iki sesuk nek nemu nek jek utuh Ganesha nang nguri masjid. Ala udara nggon yo to bengal ben lah. Zaman ben ora zaman ben ana lubang itu. Lubang kotak-kotak watu. Ayo ku jenenge sedange nggih candi iki ben ana sedange niku jenenge pencetakan iki pencetakane nggih candi Garuda, candi Garuda nang iso romae Pak Sugri. Pak Sugri cerita aku. Nggih nggih yo mau watu-watu kotak. Berarti candi iki kuwi. Lha iki candi sudut. Aku lah semua kabel di sudut kini, sudut kono jimatan. Lu nih mas. Ini kas pedetaannya sedang terujukan. Yang ada patungnya di karabina dicuri itu. Kita cek ke lokasi lain, sekarang pohon randu di Candi Siwa alias Kuburan Parang. Siapkan batin, siap-siap horor kuburan. Ini adalah pohon randu di Kuburan Parang. Lokasi dari bangunan Candi Siwa pada abad 8. Kenapa ditanam pohon randu? Pohon randu kan bergetah merah, warna merah bagi Manindu Siwa kan memiliki makna sakral pengusir setan. Sorry malah mengge-mengge naik tangga dikit sambil lari jadi mengge-mengge. Kita cek ke sana lagi. Ini sebelah sana ada dusun Kradenan. Kradenan dari katanya aja ada kata Raden. Sementara itu sebelah sana itu lokasi Candi Borobudur di Bukit Nurai. Kita ke Kradenan. Kradenan dari kata dasar Raden. Raden itu Candi Siwa kan dipergunakan untuk meletakkan abu guci, abu berisi abu kremasi dari jenazah seorang tokoh atau pejabat bahkan raja. Jadi Candi Siwa pada di dusun ini pada abad 8 dijadikan lokasi untuk menyimpan atau menanam abu jenazah kremasi seorang pejabat, entah itu mungkin pendiri desa ini yaitu Sang Pamogatswang seperti yang tertulis dalam lingga bertulis atau prasasti Kijing Dandang di lokasi tadi. Enggak saya liput karena sudah berulang kali saya unggah video tentang Kijing Dandang. Lalu Kradenan sendiri kan buat mengubur Candi Siwa untuk meletakkan jenazah kremasi, abu kremasi pejabat. Nah udah pasti yang istilahnya boso mendison itu yang ziarah atau takziah rakyat mengunjungi mendoakan abu jenazah itu kan atau kuburannya itu kan rata-rata dari keluarga orang berada atau aristokrat Jawa, raden-raden. Makanya di sini dulu mungkin jadi lokasi untuk beristirahat para peziarah makam atau Candi Siwa tadi dari kelompok raden-raden itu, maka disebut Kradenan. Sedangkan tanaman yang khas bagi
di wilayah Ningrat adalah misal kepel dan sebagainya. Kita lihat ada enggak pohon kepel di daerah Kradenan. Kita cek. Jawa bilang kuit kepel, bukan kepelan tangan tapi mungkin karena buahnya sangat kepel itu. Saya ini lagi tidak berbuah tapi lagi berbunga itu. Lagi kalau selain itu sebelahnya candi, lokasi candi Wisnu di dusun Gunung. Kita cek tanaman di sana. Ini lapangan bekas lapangan poli ke gunung ini lokasi dari Wisnu di bidang itu kebetulan. Sedangkan ini bisa dari batuan bekas pertertaan yang ada di sebelah sana. Pertertaan bagi candi Wisnu mula ada di sebelah timur utara, jadi ini sebelah sini di Rios itu dan sebelah sana di belakang masjid. Lalu karakter pohon yang ditanam di sini adalah dulu di belakang rumah ini dulu ada pohon sawu menilo, yang sawu manila itu daun merah itu seperti pohon randu tadi kan merah, jadi merah kan mengusir setan dalam iman itu siwa. Ujung barat warna hitam itu yang di sini bekas candi Patok Barat menjadi ini kuburan gada itu. Jadi kuburan gada adalah bekas candi Patok. Misal orang dikubur di situ kan saat penggalian juga banyak sering ketemu batuan candi di dalam tanah. Sedangkan lokasi sana disebut Bendo Sililin. Dari namanya kita tahu Bendo. Bendo lagi berarti dulu ini kan ada sungai Kaligung yang bermuara dari mata air Mudal di dusun Canggrahan, desa Mungkit sebelah timur sana mengalir sini bermuara di ini sungai Ilu. Bermuara di sungai Ilu ini pertigaan ini delta ini disebut Bendo Sililin. Jadi lokasi untuk membuang kremasi. Kremasi mati itu dibuang ke abunya di larung ke sungai Ilu. Namanya Bendo Sililin. Sedangkan di sebelah sana muara sungai Mangu Purba ke sungai Ilu disebut sebagai Bendo Sdruli. Bendo Sdruli ada di dusun Kalangan Dawet yang ada situs tadi terpendamnya itu di sana sebelah utara barat. Ini sungai Ilu mengalir ke Sungai Progo, bermuara di Sungai Progo di dekat Candi Mundur. Candi Mundur ini Borobudur sekitar 10 sampai 11 km arah sana ke selatan barat daya. Ini jalan ke desa Bungerjo. Bungerjo juga bersitus bangunan candi. Di sana juga ada pohon randu seperti yang di kuburan karang tadi. Wite Bendo jera mas. Wite Bendo. Wite Bendo. Orang sing ngukil lho. Temone Kaligung karo kali kali Ilu, kali Kaligung, kali ini sih abrol nih kawet napa nih kok? Ini bedo, ini mereka bedo dulu nih.